artinya mana mengaji di Makkah, di Madinah, kuat-kuat dulu dasar di sini. Supaya kita aja punya kada kuat dasar di sini namanya mengaji di sana itu banyak boleh diam. Ya, abahnya nih pada akan tersasar. Tekan huruf nang kada canggah. Wow. Ini ada kisah. Ada kisah dah. Ulu rahmat dah. Kisah orang luar negeri, bini-bini. Kawin non-Arab. Banyak melihat. Ampun amin. Orang luar negeri, wow. Jinnya. Terkajut. Ujar Arab, bukan wow. Itu alif. Anwar itu kan bengkok. Mun alif cagakel. Bukan wow. Itu alif. Habis pulang ke kawan. Kalau yang bayang-bayangan bayang-bayangan Allah Ta'ala kena. Hajin Allah Ta'ala kaya guru ijaya. Ada yang hebat lagi. Allah Ta'ala kaya unda 99 ngaran sidin unda nang ka 100. Ya. Iya nang bapandar ta unda ni jadi kampung menyempurna akan aja. Biar siang malam beribadat lamun itikat mengaku jadi Allah Ta'ala itu kada diterima Tuhan na ibadatnya. Nah, Pak, mengaku Allah Ta'ala kada sedikit yang kaitu itu kan. Nang biasa baca jagawan aja nih tuh handak jagaw padahal jagaw lawan disayangi orang jauh bedanya bagus disayangi orang lamun jagaw itulah misalnya kita tah gancang apabila ada kena pohon kayu nang gonol-gonol kita suruh orang mangkat. Uyuh ada. Uyuh ada. Belanya ada orang bakal lahian kita nang disuruh orang mahalat. Uyuh ada. Oh iya tersalah memilih. Nang dipilih itu nang kurang sayang. Jadi misalnya kita tak hendak maatap. Baluman lagi memasang selawar sudah tuntung atap urang nang maatap karena urang sayang. Jika kita tak hendak menambali jukung baluman terpasang selawar sudah jukungnya lawan cek-ceknya sudah lawan ter-ternya sudah 40 manusia yang menolongi itu ilmu yang dicari yang ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini pina-pinanya di mana-mana, pinanya keluar pulang, orang mencari ilmu nang jagar baja jagawan. Ya malika, ya maliku, ya kana dua, ya mestahil. Ambilnya latihan silat di ikutnya jadi keropok. Ya malika, ya maliku, ya kana dua, ya mestahil. Diambilnya no, napa ngaramnya botol di mamahnya jadi keropok, buah. Baik makan nasi samin, bapak juga makan nasi botol. Ya kan, ya benar ulang yang asik, bakuda bebang. Bahari bantrami dulu di Matapura. Ulang belajaran ilmu yang memakan lading silat mereka. Ini pinanya pinah anak bebulik pulang, nah. Nak baca jagawan itu, apabila baca jagawan itu nanya kena bakal hayang aja. Ye, amunnya pina jago bandar kena pas jadi perampok. Jadi perampok kena. Anunya tak kena naiknya ke atasnya tak jadi perampok merasa jago. Mambil gitu lang kena jadinya.
Mbah orang takutan nama minyak pada mengambil ampun orang bahan orang kedua-dua itu tak masalah ilmu yang baju jagawan mereka kada usaha kita disuruh menuntut ilmu takwa ilmu takutan lawan Allah Ta'ala. Ada orang tak mantam ikan kadusahan apa-apa sebutin aja ilmunya tinggalkan buka laju-laju rana tapi arwah kaiku ngaran sidin amin basa pukulan ini sidin sebenarnya di Karangintan pernah kawin lawan nini tapi kada beranak sarah jadi kaya amin nenek apabila sidin belang ke rumah sepupu sidin tuan guru Haji Abdul Qadir guru tua bila belang ke pasiangan sebeluman nang sungan kupi tah sunduk lawang dah dipukul oleh guru tua lawan sunduk lawang luput. Karena lamun guru tuha ulang ke Karangintan sunduk lawang dia ulang berdua disuruh luput. Kenapa? Ada maling hendak menyuntan di rumah kayak aminnya buring limbahnya malingnya itu naik palatar kaya amin ini namanya tepacul beratan ulin-ulinnya itu lawan gelagarnya memukuli lawan si maling gadar duyan rimbah sudah pukul bana-pukul bana hanya membuka mata si maling ini sekali membuka amin artinya anda memukuli anda kelahi dagui berkelahi non amin adalah tapi ini sudah kena pelatar tadi sudah bangun sidin kan guring mbak sidin bangun buka sidin lawang ada apa aja sidin boleh minta ampun nang mana amin nang mana adam jadi nang makalahi tadi adam sidin aja kalau sidinnya guring aja dan tolong lari. Ada bisi anak maran sidin Ishak aku datang ya jolong pian silat dua aja julak unyuk ulun menangis aku sidin termasuk orang yang jauh dari bapak jadi kan sempat belajar apang katuju bajauh ya kanya aku beparap ulun bapak mungkin dapat dasar yang bajauh jua lah dasar jauh jua yang pada dapat tu jauh. Saya amin bagi sahlan aku waktu berlang ke rumah sidin uja sidin ada orang tulak haji bakapal banyu bertiga bawa kambing sekong dimasaki lembah itu kita gulingan mata tiga siapa dapat mimpi yang bagus boleh makan kambing namun mimpinya kada bagus atau kada bermimpi kada boleh makan kambing. Berabahan naik ke ketiganya badua mengaruh ke guring seikong kada mau nang kada mau guring ini melihat kambing hantamnya habis seikongan bisa kambing berkisah ada nang seikong ini bangun nang seikong bangun juga ditakuninya oleh nang kada guring gereh kan mimpi apa? Aku mimpi ke Baitul Maqdis harapan makan kambing ialah nang sikung bang aku mimpi ke langit nang ketujuh harapan juga apa? Makan kambing ikan pang ujian nomor dua aku kada bermimpi kenapa? Aku kada guring mbah kambing mana? Habis aku makan kenapa kada bakiawan kawal? Dimakan nak bakiaw kawal jauh-jauh nang sikong di langit ketujuh nang sikong di Baitul Maqdis
ada kalau bakiawan. Cet amin. Pemurah benar kan cet amin itu lah. Wujud nanya-nanya bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Jadi namun kita melihat langit lawan isinya itu nah, ingat lawan Tuhan nang menjadikan. Kabumi pang ingat lawan nang menjadikan juga. Macam-macam ya di bumi sini, di langit macam-macam. Antara langit bumi pang macam-macam juga pulang ya kalah. Hah? Nang paninginya antara langit dan bumi apa ya? Gunung lain, anjung, anjung, menyeranda anjung, menyeranda anjung pula. Tingginya. Ini melihat apa aja? Mbah Minang kalau anjung cuman mana? Ya. Tuhan yang menjadikan, lalu maka patut bagi mukmin mu'takid dan supaya sempurna nah, bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Nah itu Pak, jadi kemana aja mata ingat lawan Tuhan, kemana telinga ingat lawan Tuhan, kemana tangan ingat lawan Tuhan, kemana batis ingat lawan Tuhan. Itu nang disuruh nak ingat lawan Tuhan, ingat lawan Tuhan. Marinaku Haji Abdurrahman di Barabai, Kampung Kupi. Aku belang malam di sana. Saban gantungan-gantungan nang di rumah tak, mulai di luar, tengah rumah, dapur. Setiap ada gantungan ditulisin Allah di bujur gantungan. Aku bertakun kenapa jurang Bah Derman kenapa jadi bertulis nungka ini pian itu gin di sini sudah ditulis nih ya tuh enggak ada ingat aja lagi apa lagi ada bertulis lah lo namun kita nang digantung di higa-higa awak dalam kamar itu Maradona apalagi nang rambutnya sejumput lah Ronaldo. Ya kan? Apa ya? Anu pang, penggemar idola. Ini kita orang bertulis Allah, Allah, Allah. Baca kitab mungkin ini nah, ada kalau tulisannya nah kuning kertasnya hirang tulisannya ya kalau nah, itu jangan lupa jualan Tuhan sebab semunyaan itu Tuhan menjadikannya jadi bala lihat kemana aja jangan kada ingat lawan Tuhan mintu tak oh santai aja. Santai aja. Kayak contoh, munyun misalnya, banyaknya karo, labu kayak munyunnya, parasa ikam itu kan melihat kalau iwak, padahal ada, karena melihat kalau iwaknya, iwaknya kan banyak. Tapi rasa melihat papuyunya memarati sudah lawan umpan banyak tutup dinya
membawa bah, kalau lagi malah pas rokok sekali menyisip pas ular tanah. Maka ujar dalam hadis Nabi, kadada amalan nang menyelamatkan dari segala siksa Allah selain dari ingat kepada Allah. Nah, kita yakin bahwa siksaan kada datang di lain. Siksaan itu bukan datang di lain, semua datang dari Allah. Supaya selamat dari siksaan seluruhnya, ingat-ingat kawan Allahnya. Itu aja. Aja orang perang di Irak sana, kita di sini selamat. Nungguinnya nang krisis, 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 insyaallah. Di sekumpulnya kan ada krisis. Hah? Malahan setiap hari Sabtu di sekumpul ini, tahu kah ikan? Orang nang menjual nasi kuning tak? Tahan sebulan ujungannya. Kenapa? Kada ada kesnya krisis. Hari Sabtu nang bajual gigi palsu. Tahan setengah bulan ujungannya. Jadi hari Sabtu ini nah diukur dulu giginya. Sabtu Dodi kena memasang. Makmur di sekumpul sampai berjual gigi palsu ada. Sudahnya berjual jarma jerur biha. Jarma jerur itu. Selawar di dalam cawat. Komplek tuh bang. Iwak wadi, iwak macam-macam ada. Bawang udah beriris. Komplek. Nah, apalagi kan? Sate, siti. Hari Sabtu ujar juga. Han? Nyaman mana saja sambil berjualan iwak di hadapan TV. Ya sambil mengaji lah, sambil lah jual iwak, tukar lah jual, sambil lah banyak gurunya berocok-ocok, kena bakat dulu, dengar kisah amik. Makmur banar hari Sabtu. Hari semalam makmur jual Selasa kan? Hah? Berapa jual bunyi 60 lebih anu apa namanya? Napa namanya nang timbang kan kana? Napa namanya? Pikul bunyi 60 pikul ada namun dari 100 juta jar. 100 juta. Mun ditukarkan nang 4 jutaan situng berapa tak? Sapinya puan salawi han 100 juta membari bingung iblis baras 700 belek aja han kurang dalam pagar berapa bungkus bunyinya han 1000 manjuri kesini yang sudah masaknya dasar sampai kemati berapa tahun sudah saya seman memberi makan orang lagi lawasnya mati sudah memberi makan orang lagi membarakat ya lah kada gampang. Setahun sekali tanggal 2 Zulhijjah. Jadi menang ini 60 pikul, tahun akan datang 100 pikul. Ulang. Gampangan sih ini. Punya 100 pikul itu kan dosa riba iris. Kita ulah sapi guling.
gantung aja banyak masak gantung nasi di tangan no. Kidam artinya sadia, mustahil didahului Adam. Jadi Tuhan itu kada didahului oleh tiada. Ada kita enggak payah. Asalnya kada ada. Lalu Tuhan nang maha darat. Ya kala Tuhan ada kan. Kalau Tuhannya ada sendirinya bukan didahului tiada. Dalilnya firman Allah huwal awwal. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan dia jua yang terkemudian. Lalu maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan inya mukmin muslim dengan taufiknya adanya. Jadi kepada orang yang yakin Tuhan bersifat kidam, diri inya asal kadada Tuhan ma'adakan bersyukur ya. Lawan nang ada akan coba ya kanya Tuhan kada ada akan salawasan kada ada nang jadi pekerencungkungan ini kan Tuhan ada akan jadi bersyukur bersyukur nang disyukurin apa iman Islam itu nang disyukurin dengan taufiknya adanya. Artinya bukan kita itu meminta lawan Tuhan jadikan ulun, orang beriman jadikan ulun, orang yang Islam ada aja belum datang di mana meminta, apalagi dijadikan Tuhan pulang seorang ulama, apalagi dijadikan pulang seorang wali, apalagi dijadikan pulang seorang juriat Nabi, luar biasa. Jadi amalannya ujud jangan lupa lawan Tuhan. Kidam bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu maulah sakit hati. Karena mau mana lawan Tuhan ingat terus, mata mana hati kada usah. Nah, apalagi asal dipakainya. Asal dipakainya si tuntutan sifat-sifat ini nah dipakai. Wallah subhanahu wa ta'ala alam al-fatihah. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa qalban khashi'an mutawadhi'an wa shifaan min kulli maradin wa da'. Na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma astur 'uyub al-mu'allimin 'anna wa la tadhhab barakatuhum 'anna. Allahumma istajib du'ana wa shfi maradana. واشف مرضانا واشف مرضانا فإنه لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك أنزل علينا شفاء من شفائك شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi la yawmi d-din. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. العزيز العليم لدى كل حرف كتب يكتب أبدا الآبدين ودار الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Di dalam Quran Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsirnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka itu mengenal akan aku. Itu tujuannya. Jadi barang siapa tahu tujuan hidup mengenal Allah. Kenapa mengenal lain? Kita ini banyak mesti kenalan. Kasih tuh kemari mencari kepatuhan. Padahal tujuan kita hidup supaya patuh lawan Allah Ta'ala itu. Sejauh-jauh mata memandang, tetap kita pinanduk lawan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi. Seperti guru, jauh di mana aja guru kita itu kita pinanduk itu guruku. Nang lain aja bang, lain. Nang kaya apa aja surbannya, lain. Guruku laisa. Hanya satu. Di atas langit ke guru, pinanduk aja itu guruku. Ada nama irip-irip lon perguruan, kacamatanya, surbannya, hidungnya lain. Kenapa jadi tahu di lain? Inya kenal lawan gurunya. Menjaga kenal coba jajak acak yang lain. Ada kisah dong bahan itu. Naik ke rumah. Ngacak susu ini. Ujarnya Tuhan, aku nak lah. Tiwas begalut. Begalut datang di mana? Namun berduaan saja lakunya. Nya kada kana, coba lamun nya kana, limin tuha, susunya tak ada dada lain, atau kata pusat entah. Akibat kada kana. Jadi di rumah sakit kena lawan Tuhan. Ini kadang di rumah sakit mencari siapa perawat nang pina cantik. Dia cantik kayak apa namanya, bau tahi palak juga. Nang bersifat bujur-bujur elok, hanya zat Allah Ta'ala. Aja kamu ke Singapura ke mana lah. Bila sudah tahu tujuan hidup, liak rifuni mengenal unda, kada perlu mengenal yang lain-lain. Ini hanya datang ke Matapura seminggu, sudah sampai acil yang di Banjarbaru patuhnya. Acil ini aja. Ucapnya membor sampai ke bumi nang ketujuh. Dengan dulu di acil ini, rupanya memakalkan jenur Yusra'la riak-ri, ripa acil ini. Ada nang patuh-patuh lawan pejabat. Macam-macam apalnya supaya lawan pejabat patuh. Lawan jenderal patuh. Lawan macam-macam. Ada nang patuh-patuh lawan nang sugih-sugih. Kolam-kolam itu. Nang melarat-melarat. Ada nang patuh lawan bukan jin pulang. Macam-macam manusia lantaran kada mengerti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni. Liya'budun maknanya liya'rifun. Mengenal. Kenapa ya'budun maknanya ya'rifun? Karena ma'rifat nang bujur tandanya ibadah. Tanpa ibadah salah dan sesat. Apa arti ibadah? Ngarja suruh menjauhi larangan. Cari kemana si bini? Lalu kalau bercari-cari, gasan menapakahi bini, napakahi anak. Kadang kan bercari-cari. Anu manyanya mau nyamun anak makan mencari sorong. Nakaya mau nyamun anak makan mencari sorong. Beca kenapa kan bisa? Unda mana tahu sudah. Iyalah itu nang aran ya arifun, iyalah ya budun. Nang aran bujur niku suruh Tuhan digawe nang dilarangnya dijauhi. Ini mah pondokan kawin.
Tapi kada bisi pencarian. Anak kurang saban tahun pecah. Ngapa lah menang seminggu 8 malam? Kata 7 malam ke seminggu. Kada lawan ukuran. Mayu pak dulu usaha seorang nenek.